What's up gang, hari ni aku nak review impact gun yang aku beli dekat Shopee eh. Ni packaging dia sampai ada koyak sikit. Dia baru terbuka kan. Okay. Dia packaging pun lawa. Okay, aku nak buka ni dulu. Lepas tu kita akan sambung sekejap lagi. Okay, aku dah buka dia. Kita tampak tepi. Tengok, bagus seller ni. Dia ada bagi mas free gift. Thank you so much for choosing us. If you like about, please give us 5 star. Alright, thank you. Tampak tepi. Apa ni? Free gift. Okay, sekarang kita nak unboxing. Let's go. Ini first time lah aku buka eh. Aku tak buka lagi dia. Okay, mari kita tengok ada apa kat dalam. Okay, lithium product. Guna bateri lithium lah aku rasa. Wah, ni dia punya gun. Ada saja bateri dia berapa mAh, 19,000. Ni mata dia, dia bagi satu soket je. And then this is the gun. Quite ringan lah. Okay lah. Sedap gila pegang ni. Okay, ni apa kita ada? Satu je tu. Ni adalah dia punya pin menggetah. Pin menggetah. Okay, aku tak tepi. Aku susun, tengok semua produk yang ada dalam kotak ni. Okay. Okay, ini adalah semua benda yang ada kat dalam kotak tadi. Ada gun, soket, bateri, charger. Dia punya manual kot. Manual. Ada free gift. Okay. Okay. Ni gun. Bateri dia. Kita pasang macam ni je. Kita slide eh. Bateri penuh bos. Tu adalah bateri indicator dia. Dia pun ada lampu kat situ. Okay, ni adalah butang untuk tukar. Tekan lagi sebelah ni. Dia sini. Ni adalah clockwise. Salah. Ni adalah anti-clockwise. Ni tak ada. Anti-clockwise. Clockwise. Gila tengok ada lampu bos. Trip no. Terbaik lah. Lagi kita review nak buka. Ada rim aku kat luar. Alright. Okay, ni aku dah pasang dia punya kepala. Kepala 22. Soket 22. And then ni aku check ni bateri full. Kalau dia sampai atas full, tak tahu boleh nampak ke tak. Sini ada, ada lampu kat sini. Tu aku tak tahu apa. Ni bateri full. Ni
kira besar, ni kira kecil. Dalam bahasa Cina dia ta. Yang ni xiao, xiao maksud dia kecil. So, kalau kita tekan kat sini, kita tengok dia kecil. So kita guna yang besar lah. So sekarang aku nak buka ni. Ni aku dah lama gila tak buka. Susah gila. Kita tengok dapat buka tu. So counter pop off. Okay, aku dah dapat stand. Yang ni keras gila tau tak. So aku tengok dapat ke tak. Aku tak tipu eh. Bising pula. Keras nak mampus. Kita tukar, kita tengok kat benda lain dulu lah. Ni keras gila. Okay, aku try kat tayar kereta tu. Okay, kita kena patah balik. Lepas tu kita kena lawan balik. Berjaya guys. Okay, aku masih tak puas hati dengan ni tadi guys. Mari kita try sekali lagi, okay. Kali ni kasih dia bagus-bagus. Sumpah keras boh. Apa setan dia letak kat sini? Keras nak mati bos. Okay, so overall aku rasa aku puas hati dengan beli benda ni sebab benda ni murah ke compare tu dengan compressor punya gun. Okay, itu saja daripada saya. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Thanks guys.